Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan. Nih, saya baru aja pulang dari tahlilan sama adik saya Koko ini. Nih, dapat 3, Bos. Tuh, adik saya dapat 3. Saya satu sendiri. Nih adik saya mumpung berdandan ganteng, jadi saya tadi panggil-panggil. Terus biar piye gimana? Kan enggak tahu toh macak ganteng. Enggak tahu loh, ngene iki. Kan enggak pernah macak ganteng lah sekarang nih. Seperti ini kawan. Bentar tak ganti kamera belakang biar pada lihat semua. Nah, ini kawan-kawan. Katanya udah kayak Bang Haji apa belum? Tapi ganteng banget kalau pakai apa itu namanya? Kopiah. Biasanya kan datang. Biasanya cuman pakai topi. Ini mau ngimamin. Ayo makan-makan bareng. Tuh, adik saya dapat 3. Ayo makan-makan bareng yuk. Tuh, diajak makan bareng nih. Dapat 3 kan, kawan. Nah, itu dapat 3. Wih, ngene sapa to, Kak? Ini mak lewat tok nang. Lah kok ngono jarene kon nggone aku nem, Kak? Lah to. Beli kopi ke paling. Wah, katanya disuruh dobelin. Ayo makan-makan. Yuk kita makan-makan kan-kan. Nah, itu kan-kan dapat banyak banget. Saya dapat 3. Wih. Di sini yo telu. Yo sebenarnya telu. Tuh kan-kan. Dapat 6 berkat. Mau buat apa ini nanti? Dapat 6 berkat nih kan. Oh, berarti saurung yasinan gendoran dhisik iki mengke. Oh, jadi di sini itu sebelum tahlilan tuh gendoran dulu baru tahlilan kan sekarang. Nah, dalamnya semua aja. Sama. Nah, seperti itu kan, ada ayamnya juga. Wih, ini beruah banget ini. Podo ora kok? Maksud ah? Iki dalamnya. Ora maksud e, oh yo padha no kabeh. Oh, lek sing kuwi maksud e kuwi ne. Wih, mantep. Saiki apa iki? Iki entuk sangu barang ya, Dan? Piro wih, iki sangune nggih aku ae, Nus. Entuk sangu 2000. 2000. Wah, ada banyak banget jajanan iki apa iki? Wih. Timpo apa jenenge? Wih, enggak tahu, saya lupa. Tu ada onde-onde. Jelly. Ada donat juga. Ada bikang. Terus piye apa jenang? Jenang. Wajik. Padha wae jenang wajik. Lho lah, yo ora to. Jenang kan lek alus, wajik ora alus. Jenang wajik piye? Oh, kaya ngene. Kok iso mibur ada ya. Iki apa iki? Iwak sapi. Lho lah, ora nek sapi ne wae wedhus bareng. Ada daging kambing, tahu sama sambal goreng. Kalau ini ada uang, ini wajik, nogosari, apa? Bikang? Ini bikang kan, kawan? Kalau ini namanya, tulis di komentar karena saya lupa. Ini tidak ada panirnya, cuma seperti ini. Ini ada donat, nih. Terus ada lagi jelly, ada lagi onde-onde, tapi watas ya onde-onde ini. Nengin untuk pijak mati. Tadi saya itu suka bercanda. Apa? Jenenge. Wis ndak ngerti aku yang jenenge. Lumpia paling ditulis lumpia kalau ora lempe tok. Jenenge sing komentar mesti dipikir dhewe iki jenenge apa. Nanti yang komentar. Nanti yang komentar yang tahu bisa komentar nanti kan kawan. Saya mau manggil istri saya dulu karena tadi di rewangan saya mau ajak pulang dulu. Nah, itu kawan-kawan, saya mau nyusul ternyata udah pulang duluan. Loh, sampe nek kok sapa to, Dik? Lah wong Pebila ora melu aku. Kok iso? Ini ibu saya baru pulang rewang. Gone Mbah Yah. Lah sampe lek awan brebek to. Lah iya, ini istri adik saya, Ita, yang penasaran. Duh, istri saya kemana malah nggak tahu itu. Bentar kawan-kawan, maaf kalau saya hanya terdiam. Ini saya tadi. Kali sinten, Be? Oh, kali Rehan. Loh, lene inti Be Bila. Eh? Engko nang kono sanunisian. Heeh, kelakno.
Ini kawan-kawan, saya tadi itu tahlilan bawa motor sendiri karena saya tadi istri saya kan berangkat duluan. Jadi saya bawa motor nih. Kuda hitam. Alhamdulillah udah diperbaiki, besok terus jualan. Nah, itu ternyata Febila sama bibinya LP. Dalam. Entah apa? Endi? Heeh, dingu dingu. Lah apa kan randhe kurungan kok? Randhe kurungan titik kok. Titik ini sapa? Eh, tuh Febila katanya dapat burung. Manuk apa kuwi? Iki manuk emprit lho gek tok nggih apa arepe? Keng yo pemanuk emprit. Yo yo yo. Ceklencek ngono lho pi. Nah, ngono lho pi. Nah. Ceklencek ngono lho nah. Ya. Nyapo ceklencek, Deng? Nah, nyekelcek ngono lho nah. Wis kono digo mamet, ibu ndi wong e, ibu? Loh, la ibu lho golek sampean. Oh, ternyata itu ibunya Yuni di sana. Eh, iki sapa iki? Nah, itu masih di sana. Ini Mbah Di. Jadi YouTuber Mbak Mbak Mia. Ini Mbah Di ini. Nah, ini istri saya. Jualan Brambang. Wah, oh, nanti jualan Brambang kok tak gawane pisan ning ngobrokku. Oh, itu ada lagi kan di sana ini. Ini punya Mbah Di. Niki jenengan winine pripun lek ditumbasi pinten? 40.000. 1 kilo ini lek di nggih. Tapi kotoran to ngoten niku. Tumbase. Oh, ngoten. Umur pinten lek di? Maksudnya digadeng pun pinten ulan? Oh berarti digadeng pun digangunan lagi ditanam. Oh berarti itu kan kan itu winehnya itu 3 bulan baru ditanam. Ditanam lagi. Tapi perkembangannya juga baik juga ini. Sawi ndi to, Mbak? Sawine? Oh, masalah. Oh, ternyata di sini sawinya. Di sini ada sawi. Niki, oh nggih, sawi pahit niki. Tapi mboten pahit lho iki, sawi pahit niku. Ternyata itu sawi pahit, itu ada Brambang juga kan, kawan. Asik lah pokoknya buka punya pekarangan. Dulu kalau enggak salah yang di sini itu cabe. Tapi sekarang diganti Brambang. Itu istri saya sama ibu saya. Joget, balik deh ya. Oh, Joget, ya aku jadi ini. Oh, Nabila dapat burung. Dapat burung, kayak mana op, mana umpret lo kue. Kayak gyopo, harapin mana umpret. Kamu aja belajar di pohon, sih. Oh, mau tak. Nanti temu Mbak Anfi. Lelah. Mana umpret lo kok dadah. Dapat manuk emprit aja girangnya ndak umum. Kayak ndek ngomah lo ndak ada kurungan. Nah, ini kan kawan nanti mau jualan Brambang. Yang mau order nih 1 kilo sih tak deloke. Ini ya ini kering lah, enggak kering-kering. Ya ini kering kalau ini kering banget. 20.000. Iki piro iki Mas Kilang juga. Piro lem juga? 5 kilo. Ini 5 kilo per kilonya 20.000 kan kawan. Campur ini. Campur. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Nah, ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Monggo yang mau order. yang dekat-dekat rumah aja tapi. Biar bisa ngantar kalau jauh-jauh nanti. Enggak bisa. Nggih, kendel aja nggih. Tuh saudara Mbah saya. Tuh nanti buat jualan juga saya diobrok. Mau belanja juga. Sesuk aku tak nggo pirang 2 kilo ae lah jual kakek dipercayai. Karena saya kan lama enggak jualan juga, jadi mungkin yang butuh Brambang masih belum banyak. Kalau 2 kilo bisa habis, besoknya saya bawa 2 kilo lagi. Semoga saja bisa.
Amin, moga-moga aja. Sudah dilakukan ya. Terima kasih dan nonton video-video saya dan istri saya sampai selesai. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar kan, kawan. Amin ya rabbal alamin. Karena saya mau pulang, jadi saya sudahin dulu videonya sampai di sini saja. Besok lagi jam kalau besok mungkin saya mulai besok uploadnya jam 1 kan, kawan, karena saya besok kan udah mulai jualan. Nah, itu. Jadi jam 1 sama jam 6 mungkin. Mohon maaf karena akhir-akhir ini saya uploadnya itu nggak karu-karuan, nggak teratur. Dan dulu kan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.